Oke guys, kembali lagi di Sugi Channel. Untuk mengganti lagi yang di bawah sana mesinnya, kita akan tes di arena tamu untuk melihat kondisinya bagaimana, apa boleh dipakai atau mau yang satu itu. Ini lagi sementara dalam proses untuk diambil ke kablak karbunya. Tuh, di bawah sana diambil karbunya, akan ditukar mesinnya, mesin Yamamoto atau dibilang moge. Ini bautnya baut apa? Buat 9 ya. Apa? 9. Tuh, mekaniknya datang juga. Mekaniknya Yamamoto. Ini akan segera dites lagi. Satu kapal dites dua mesin. Iya kan. Andai tak patah enggak. Ini kabulator becak ya. Bemo. Di paling bemo itu. Oke. Ai, foto worit ya. Ini foto. Ya. Ini patah lagi. Ini mekanik yang nih, mekaniknya ini pasir putih ini. Pasir putih. Mekanik pasir putih ini. itu satu di sana mekanik putra padi ini, sahabat padi. Ini mekaniknya di sana. Apa kabar padi ini apa? Baik. Ya, loh ternyata. Cek tuh di mana apa nih? Ya, di mana rumah di mana? Di Koma. Nah, ini akan diganti mesinnya, akan diganti itu ditukar Yamamoto atau Moge. Soalnya habis dia tes tadi ini sudah oke larinya, sudah agak-agak naik 90% dia naik sudah. Jadi tinggal dikasih turun Yamamotonya atau Mugenya. Kita akan lihat bagaimana reaksinya dia pakai Moge. Kalau ini sudah naik setelannya, jadi karbu yang ini akan ditukar ke Moge atau Yamamoto. Itu sudah dia gas-gas atau dia tarik ini punya. Mekanik sendiri yang akan turun tangan angkat mesin. Ini akan tukar. Ini mekaniknya ini pembusa. Mekaniknya pasir ini. Mekanik pasir putih. Jadi ini akan tukar ya. Dengan Motoyama akan ditukar dengan loncin atau tidak terlalu kelihatan larinya. Ini akan ditukar nanti.
Ya sama nasi bung tadi. Ya rawian. Oh nama karawian. Mana mana nih wajah. Dorong dari desa. Terakhir ini. Oh nanti. Ini akan diganti turun. Ini Pertalite ya. Pertalite dia pakai. Sudah diganti mesin yang di sini. Nanti. Oke, sudah ke sana bulunya. Oke. Kita akan lihat lagi terus nanti setelah dimonti lagi ya. Oke, itulah tadi sampai di sinilah videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.